dan Apply. Dan sahabat bisa lihat, oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat. Kali ini kita akan membuat halaman penjualan atau disebut dengan landing page. Di sini kita masuk dengan mundertv.com. jadi salah satu contoh halaman penjualan nanti kita akan buat. Yang pertama, setelah halaman terbuka begini, ini adalah halaman website, halaman front atau halaman depan dari website mundertv.com yang membahas tentang internet dan jaringan, wifi, router, access point, mikrotik, dan lain-lain sebagainya. Sekarang kita langsung login dan kita akan diarahkan untuk halaman login dari website mundertv. Oke, setelah ini kita, karena kita sudah pernah login, sehingga kita masukkan username dan password, kita masuk. Sahabat bisa lihat. Dan ini kita akan buat judulnya yang pertama sebelum kita gunakan edit dengan Elementor. Jadi Elementor ini adalah tempat untuk kita membangun website dengan halaman yang unik. Sahabat bisa melakukan penambahan plugin atau plugin Elementor dan bisa di-upgrade ke Elementor Pro, dan kali ini kita gunakan yang Pro. Ini adalah halaman yang kita buat. Kemudian kita di parent ini no parent karena akan halaman mandiri. Default yang lain-lainnya dibiarkan default saja. Kemudian kita klik publish dengan tujuan agar halamannya terbentuk sebelum kita akan lakukan editing. Oke, setelah publish di sini mundertv.com/promo ini sudah terbentuk. Sahabat juga bisa melakukan edit di sini untuk mempersingkat URL atau alamat web Anda. Jadi ini masih kosong. Kemudian langkah berikut, kita akan edit with Elementor. Kita klik dan kita akan diarahkan ke desain Elementor. Jadi bagaimana cara membuat dengan Elementor Pro ini, sahabat bisa simak. Sekarang kita sudah berada pada halaman Elementor. Oke, kita bisa desain. Kita klik tambah, kemudian ada beberapa pilihan yang sudah disediakan. Kita pilihan dua page atau struktur, kita klik. Nah, sahabat sudah ada dua struktur di sini. Langkah berikut, kita klik advance agar ini mepet atau tertata. Kita klik menu advance, kemudian di margin ini kita ke 0 saja, padding juga kita ke angka 0. Oke, dengan demikian ini sudah mepet, tidak berjarak. Kemudian kita klik lagi di sini, sahabat bisa klik seperti ini, tujuannya agar bisa mepet ke atas, tidak terlalu jauh dari bar di atasnya. Kita bisa tempatkan 15. Kemudian jangan lupa update di sini. Oke, dengan demikian kita akan mempunyai dua kolom. Kolom yang pertama ini misalkan kita promosi sebuah alat wifi. Sahabat bisa lihat di sini, kita akan memilih image atau gambar, kita klik geser dan menempatkan di sini dan lepas, maka gambar sudah terbentuk. Kita akan klik masuk untuk melihat halaman gambar yang tersimpan. Nah, kita memilih gambar yang tersedia, misalkan di sini sebuah TP-Link dan kita select. Setelah gambar sudah terbentuk begini, kita bisa klik edit di gambarnya sendiri. Seperti ini, kita bisa menempatkan marginnya full seperti ini juga bisa. Oke, kita klik apply. Kemudian di sini kita tempatkan text editor, kita geser, kita tempatkan di sini, dan di sini sudah jadi teks. Di sini kita bisa komentari. Di bawah ada view page, maka kita bisa melihat halamannya seperti ini.
Kita akan membuat form berikut, kita klik tambah lagi, kita klik satu saja. Oke, double klik di sini, kita ke menu advanced untuk setting marginnya. Oke, marginnya 00, agak mepet seperti ini. Kita klik, kemudian kita tempatkan button, kita geser button ke sini, bottom atau tombol, bottom atau tombol, kita beri tombol di sini, kita klik center saja atau tengah, tombolnya small atau ukuran sedang. Kita bisa mengatur ikon spasinya di sini juga, ini spasi untuk simbol. Kemudian kita masukkan teks, silakan order dengan klik link WA. Klik apply dulu. Kita juga bisa merubah gambarnya di menu style. Sahabat bisa lihat di text color ini kita bisa rubah. Misalkan tetap warna putih, kita update. Kemudian latarnya ini kita bisa tempatkan hitam seperti ini. Oke, kita update lagi. Dengan demikian pada saat kita apply sudah muncul seperti ini. Oke, sahabat bisa lihat, silakan order dengan klik link WA. Tahapan yang berikut, oke, ini marginnya sudah 00 dan sudah mepet, kita klik tambahkan lagi. Nah, di menu tambahan ini kita bisa memilih form yang lain seperti ini. Kita mau tempatkan gambar dan juga testimoni misalkan, atau testimoni dari pembeli. Di sini kita klik, di sini kita bisa pilih tempatkan gambar atau teks. Contoh di sini kita tambahkan gambar yang pertama. Contoh gambar yang pertama ini kita salah satu gambar seperti ini. Ini gambar Unir TV, dan ini sahabat bisa masukkan testimoni di sini, di captionnya. Caption ini di custom, kemudian masukkan testimoni seperti sangat cocok di desa, apply. Nah, ini testimoni dari pelanggan. Di gambar yang kedua ini, di sini kita masukkan lagi gambar, kemudian kita akan memilih gambar yang lain. Misalkan gambarnya Mang Munir seperti ini, kita di captionnya kita custom di testimoni atau caption bagus sinyal, ini hanya contoh. Oke, kemudian di kolom yang ketiga ini kita bisa beri text editor di sini, guna pemerintahan di kecamatan dan desa. Oke, sahabat bisa lihat sudah jadi tiga kolom. Kita refresh di halamannya. Oke, di sini ada dua foto dan teksnya sudah muncul. Kita bisa edit. Oke, klik ini agar mepet dan rapi gambarnya. Kita atur marginnya ke 0. Oke, apply dan kita refresh dan lihat hasilnya. Oke, sekarang sudah saling mepet, jadi tidak lagi berjarak atau spasinya tidak terlalu jauh. Itu cara mendesain sebuah landing page. Kemudian kita akan masuk order ke WA misalkan, kita klik, kemudian kita pakai ini saja. Oke, kita atur marginnya dulu, klik di sini, kemudian menu advance, marginnya ke angka 0, apply. Kita akan beri tombol, kemudian di sini kita tengah order, silakan WA kami. Kita akan cantumkan link di WA di sini. Oke, ini adalah script, tinggal kita masukkan nomor handphonenya di sini. Sahabat bisa lihat, kemudian script ini kita copy untuk ini, kita akan tempatkan di link ini, kemudian kita klik apply, kemudian kita refresh untuk melihat dan menguji link WA nya coba kita klik. Nah, sahabat bisa lihat kita akan diarahkan untuk masuk ke
WhatsApp untuk order. Oke, itu salah satu contoh untuk link ya atau order lewat WA di halaman landing page. Nanti kita akan lihat di tampilan di handphonenya. Oke, kita lihat contohnya di handphone dan inilah gambaran garis besar untuk membuat sebuah landing page. Oke sahabat, kita akan lihat di website lewat handphone. Jadi inilah tampilan menertv.com lewat handphone. Jadi kita coba mengedit ke menertv.com/promo seperti yang kita desain di PC, dan oke, inilah tampilan di handphonenya. Beli MR400, kemudian ada gambarnya, silakan order dengan klik link WA, kemudian gambar dan testimoninya, kemudian di bawah ada order silakan WA kami. Misalkan kita klik dan akan diarahkan untuk masuk ke halaman WhatsApp kita, sehingga oke, karena kita masukkan nomor handphone yang tidak valid sehingga terbaca seperti ini. Jika sahabat memasukkan nomor handphone yang valid, maka sudah pasti bisa masuk langsung untuk mengirim teks WA. Semoga bermanfaat, salam sukses, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.